Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan saat ziarah kubur rupanya belum diketahui oleh beberapa kaum muslimin. Ziarah kubur memang memiliki banyak manfaat dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Manfaat ziarah kubur antara lain bisa melembutkan hati, mengingatkan kematian, dan mengingatkan kehidupan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kubur. Karena ziarah kubur dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan negeri akhirat, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata kotor di dalamnya." Hadis riwayat Al-Hakim. Di samping itu, rupanya ada beberapa hal yang dilarang ketika ziarah kubur. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 4 larangan saat melakukan ziarah kubur? Yang pertama, berdoa dan memohon kepada ahli kubur. Permohonan yang dimaksud adalah permohonan semacam minta rezeki, minta dimudahkan jodoh, dan lain-lain. Permohonan ini seharusnya diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, bukan diminta kepada ahli kubur, sebab yang diminta tidak lebih mampu dari yang meminta. Keduanya pun sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berdaya, khususnya mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzah. Yang kedua, memohon petunjuk terkait agama. Dilarang memohon kepada ahli kubur petunjuk agama dari perkara hukum-hukum syariah. Seharusnya bertanya dan meminta petunjuk ilmu agama bukan ke kuburan, melainkan dengan cara menuntut ilmu agama secara serius, telaten, dan berkesinambungan. Yang ketiga, memberi sesajen. Memberi sesajen, sesembahan, dan sembelihan hewan dengan keyakinan untuk membahagiakan ahli kubur. Hal ini sangat diharamkan dalam agama Islam. Yang keempat, menabur bunga dan siram air mawar. Dilarang menabur bunga dan menyiram air mawar. Persoalan ini memang masih menjadi perdebatan. Ada yang menjadikannya tradisi dan ada pula yang melarangnya karena dianggap tidak memberi manfaat apapun bagi jenazah yang kuburnya diziarahi itu. Meski demikian, itu diperbolehkan jika sekedar ingin menampilkan keindahan bagi orang yang hidup. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 4 larangan saat melakukan ziarah kubur. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi hal-hal tersebut. Dan semoga kita semua senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan kaum muslimin, kaum muslimat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.